Persembahyangan Hari Pagar Wesi dilakukan umat Hindu di Pura Agung Jagatnata Kota Denpasar. Meski tidak seramai biasanya, namun persembahyangan Hari Pagar Wesi berlangsung dengan hikmat. Penerapan protokol kesehatan dilakukan saat persembahyangan di Pura Agung Jagatnata. Setiap umat yang datang diwajibkan untuk mencuci tangan dan menggunakan masker saat memasuki pura serta menjaga jarak saat bersembahyang. Penerapan protokol kesehatan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman kepada umat yang melakukan persembahyangan di tengah pandemi COVID-19. Ini memilih sembahyang di Pura Jagatnata kali ini. Kenapa, Bu? Karena semua pura sih sebenarnya ya. Kemarin waktu Saraswati udah tangkil di pura yang lain, kayak Kilap. Jadi kayaknya giliran ini Pagar Wesi. Apa nih harapannya, Bu, di Pagar Wesi? Harapannya biar diberi kesehatan aja, Bali biar bebas dari COVID, biar corona. Cepat pergi coronanya itu saja. Intinya sembahyang itu tidak boleh lebih dari di pura itu 50 orang. Itu sudah diberikan. Jadi diatur gitu maksudnya? Diatur. Kami tidak boleh, tidak melarang untuk sembahyang, hanya ngatur. Mengatur ini 50 gantian itu. Tidak boleh kerumunan, ya tidak boleh duduk terlalu dekat, itu sudah waktunya. Dan kalau tidak pakai masker, tidak mengikuti, malah kami bisa suruh pulang ngambil masker. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata.